Halo pemirsa Rasi, saya Fira Cendradara Wijaya. Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Siapa yang tidak tahu tentang ajang Miss Universe Indonesia? Tentu saja hampir setiap kalangan tahu akan ajang yang bergengsi ini. Namun pada gelaran di tahun 2023 ini terdapat hal kontroversi yang membuat heboh. Viral, Miss Universe Indonesia ini pun menjadi perbincangan yang hangat. Kira-kira ada apa ya pemirsa? Saksikan selengkapnya hanya di Rasis Infotainment berikut ini. Ajang Miss Universe Indonesia pada tahun 2023 ini diwarnai hal yang kontroversi. Bagaimana tidak, ajang ini diwarnai kabar tentang finalisnya yang dipoto tanpa busana saat pemeriksaan tubuh. Hal ini memicu kehebohan di kalangan warganet khususnya yang menyukai ajang kecantikan yang satu ini. Walaupun kabar mengejutkan ini masih simpang siur, namun warganet menyoroti proses pengecekan tinggi badan sampai dengan foto tubuh untuk pemeriksaan. Tentu saja hal itu menjadi perbincangan publik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Dugaan skandal ini telah tersebar dan menjadi buah bibit di kalangan warganet. Hal ini yang membuat Direktur Visual Miss Universe Indonesia 2023 mengundurkan diri. Tentu ini bukan masalah sepele, masalah ini menjadi heboh sehingga Direktur Visual pada ajang itu pun memilih mengundurkan diri. Viral Miss Universe Indonesia yang sedang heboh di kalangan publik ini terungkap kabar yang mengatakan bahwa finalis pada ajang tersebut disuruh berpose bugil untuk agenda body checking. Sehingga agenda body checking termasuk ke dalam agenda wajib di ajang tersebut. Namun pada gelaran tahun ini ada yang membuat heboh. Bagaimana tidak, para finalis ajang ini diminta untuk melakukan pose bugil atau tanpa busana di depan banyak orang. Tentu saja ini melanggar privasi dan bertentangan dengan etika yang berlaku terlebih di dalam kumpulan orang yang melihat agenda body checking itu terdapat beberapa orang laki-laki. Agenda body checking yang seharusnya private dan juga tertutup pada tahun ini dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Disaksikan banyak orang, sontak kabar viral Miss Universe Indonesia ini pun tersebar luas dan menjadi perbincangan warganet akibat dugaan aksi yang tidak senonoh yang dilakukan oleh panitianya. Salah satu finalis pada ajang tersebut berinisial R mengungkapkan bahwa ia terkejut melihat ada finalis yang bugil tanpa busana. Saat itu ia memperoleh nomor urutan tengah dan menunggu waktu gilirannya, namun ketika sudah waktunya masuk ke dalam ballroom, ia terkejut melihat ada finalis yang tanpa busana. Salah satu finalis ini menyebutkan bahwa ada sekitar 3 orang lelaki dan sekitar 5 orang perempuan yang melihat agenda body checking tersebut. Bahkan hal inilah yang membuat resah, bukan karena agenda body checkingnya, tapi dikarenakan banyak orang yang melihat. Agenda body checking pada ajang itu menjadi heboh dan juga viral. Viralnya Miss Universe Indonesia memperlihatkan betapa kontroversinya ajang kecantikan yang dilaksanakan pada tahun ini tersebut. Tak heran jika kabar ini langsung menyita perhatian banyak warganet dan membuatnya geram atas tindakan panitia di ajang tersebut. Lantas, saat ini para finalis Miss Universe Indonesia 2023 telah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Dan saat ini laporan tersebut telah diproses oleh pihak kepolisian. Saya sebagai finalis Miss Universe Indonesia sangat kaget untuk disuruh untuk tiba-tiba bugil. Dan di situ kita dilakukan body check, tidak hanya dilihat tapi juga dipegang area-area sekitar. Seperti yang saya alami sendiri, saya disuruh diperlihatkan bagian belakang saya, bagian muka. Dan di situ saya bukannya mau ya, tapi karena emang itu bagian dari kontes. Dan sebagai wanita itu sangat, saya merasa sangat direndahin kan. Ya, ini bukan sebagai Miss Universe, emang perlu ya ada satu segininya seperti itu. Dan saya di ajang lain pun tidak pernah ada body check yang sampai separah ini. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis.
rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.